Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, izin penerbitan majalah pendidikan seks pertama di Burma dicabut dan perdebatan penggunaan kata Allah di Malaysia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Hnyot adalah majalah pendidikan seks pertama di Burma dan nampaknya bakal menjadi yang terakhir. Begitu edisi pertamanya terbit, majalah ini jadi yang pertama dicabut izinnya sejak pemerintahan militer berakhir. Kementerian Informasi mengatakan majalah ini melanggar izin karena dianggap mempublikasikan hal-hal yang setara pornografi. Seperti yang dilaporkan Banyol Kong Janoi dan Cherry Htike, majalah yang menguji batas kebebasan Burma ini membuat masyarakat heboh. Pukul 5 pagi di pusat kota Rangun, para penjual sibuk mendistribusikan majalah dan jurnal. Tapi ada satu yang tak kelihatan, majalah Hnyot, majalah pendidikan seks pertama di Burma. Hnyot berarti daya tarik, dan ini adalah majalah pertama dengan tema seperti ini. Edisi pertamanya dicetak setelah aturan yang mewajibkan sensor sebelum terbit dihapus Agustus lalu. 1000 eksemplar edisi pertama dan satu-satunya dicetak dan langsung ludes. Ile lain ni dalam magazin logai. Nau dicet bahasa tu ile solo. Aku kena aku ya bayi kena pion ni dah habon. Di ses entertainment, ses entertainment sura. Di ni ke kalama ni binyari tu dan ni di kalama. Inanet dema we cici, no Facebook bawa ni orang newso, nauso MP4, MP3 ni we cici, tu di lumeria telefon handset dema we cici. Entertainment yang cebian ni lah tu yar. Aku ada tegu kan ni le, luar gu bejong tu tu yar. Ho dama no, ye ni ne tu jang ne tu pun ni jar kala, no. Majalah ini menggabungkan pendidikan seks dan hiburan. Label warna merah memperingatkan kalau ini majalah khusus dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Kementerian Informasi menuding majalah ini melanggar izin cetak sebagai majalah fashion karena membuat foto, artikel, serta gambar seksual. Sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk budaya Burma yang konservatif. Tapi banyak pembaca tak setuju. Kau yang pernah naik kau naik asalnya perusahaan kau dah biarkan di bali, pihat deh. Alam muzak kau naik di rumah kau matiu, tuan leh matiu semua perusahaan tu yang sejenak memasihu, wah pihat dia pihat. Jangan sahul itu memang perlu deh, jangan wah jira hal. Di sahul ia cuma ini dan ini dia kau tuan oh kangjul deh pihat melu cuma tenen. Pada 2011, Badan PBB untuk AIDS melaporkan ada lebih dari 200.000 oda di Burma. Hampir 40% diantaranya adalah perempuan. Di tahun yang sama, sekitar 18.000 orang meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan AIDS. Masyarakat Burma masih konservatif jika dibandingkan dengan negara tetangga Thailand. Dan sebagian masih terlalu malu untuk berbicara soal seks atau HIV, atau bahkan membaca majalah itu. Dua balik, tapi dua ada surah, tanya ada kurusil, tanya ada kurusil, cuaca lo, lupa mana. Yang pun nunggu aja sihir, yang pun nunggu aja nama kaum ni, kita alam sihir. Cukup nunggu aja lor. Menurut dia, gambar-gambar di majalah ini terlalu vulgar. Cukup nunggu aja lor, mungkin dah ukurah. Cukup susah tu mahu yo, lama lagi dah sihir. Cukup aja lor. Cukup aja le, nale lu aja lor kan.
Namun petugas kesehatan ingin masyarakat bisa bicara lebih terbuka soal seks. Editor majalah tersebut, Ko Oswi, memperlihatkan edisi pertama dan satu-satunya majalah Hnyot. Ia mengaku sudah siap untuk larangan itu. Dia menekankan pentingnya pendidikan seks untuk anak muda. Ko Oswi berencana meminta badan sensor untuk mengkaji ulang keputusannya. Ia ingin menambah bobot majalah dengan artikel yang fokus pada pencegahan HIV dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Akuntan berusia 22 tahun bernama Zinmar ini mengaku tak sabar membaca majalah Hnyot edisi berikutnya. Untuk Asia Kolim, cerita ini disusun Banyol Kong Janoi dan Cherry Htike di Rangon.